Oke guys, inilah mesin tetas saya, penetasan burung walet. Kemarin suhunya itu di settingan 38 derajat. Tapi kayaknya terlalu panas guys, sehingga ini banyak embrio mati. Kemarin hidup sih, keluar parunya masih goyang-goyang. Ini juga masih goyang-goyang, jadi saya tunggu menetas. Ternyata tidak bisa keluar dari cangkangnya, telurnya retak-retak. Jadi dari pengalaman saya, kayaknya ini suhunya terlalu panas guys, sehingga telurnya begini retak-retak. Banyak telur yang gagal, ini pecah-pecah. Jadi bahaya ya jika suhu dalam mesin penetas itu terlalu panas. Kita coba dulu, ini cuma 20 butir telur. Jika suhunya sudah mantap, kita coba menetaskan dalam jumlah banyak. Ini kemarin sudah ada yang berhasil menetas. Untuk info cara kasih makan pinyik, like dan subscribe ya guys. Nanti kita akan upload video selanjutnya pembesaran pinyik. Tetap di channel saya, tetap like dan subscribe. Dan silakan tambahkan di kolom komentar pengalaman Anda tentang burung walet. Kita sharing-sharing bersama ya guys. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.